setelah menunggu selama 4 tahun, tunggakan gaji pemain Persebaya Surabaya akhirnya cair. Cek senilai 7,5 miliar dikucurkan oleh pemilik klub untuk membayar tunggakan ini. Suasana tes kesehatan pemain Persebaya di kampus UNESA Surabaya tampak berbeda dari biasanya. Para pemain, pelatih, dan official team terlihat semangat dalam beraktivitas. Belakangan diketahui gaji mereka yang ditunggu selama 4 tahun ternyata telah cair. Presiden klub Persebaya Jumat lalu telah memberikan cek sebesar 7,5 miliar rupiah kepada manajer Persebaya Surabaya Husnul Farid. Serah terima yang dilakukan tertutup ini disambut gembira oleh seluruh pemain, pelatih, dan official team. Dan sekian lama kita menanti, kurang lebih 4 tahun, berkat kesabaran dan doa, alhamdulillah Allah mengabulkan. Kalau cair uangnya ya saya gantikan sepeda motor saya selama 4 tahun ini, saya jual itu kan. Ya untuk beli lagi sepeda motor gitu, iya. Sementara pelatih Iwan Setiawan terus mematangkan tim jelang bergulirnya kompetisi Liga 2 yang tinggal hitungan minggu saja. Dengan menggelar sejumlah tes fisik dan kesehatan, Iwan berharap mendapatkan data lengkap pemain yang akan digunakan sebagai parameter perekrutan pemain. Data ini juga sebagai faktor penunjang. Kalau misalnya ada pemain yang menurut kita jelek-jelek sekali cukup signifikan, yang kira-kira nanti akan berhubungan dengan pola permainan, ya di situ akan mungkin ada terjadi pencoreng. Rencananya setelah menggenjot fisik pemain, Persebaya akan menggelar uji coba untuk mencari kerangka tim utama. Tribroto Purnawanto, Surabaya.